itu orangnya kreatif, banyak cara bos. Tadi ditarik pakai mobil itu yang di depan, mobil engkel nggak mampu. Nah ini giliran mau diangkat. Kita lagi ada di lokasi tambak bos, lagi mau melihat gimana caranya mengevakuasi mobil pembawa ayam terprosok di tambak bos. Jadi kronologinya mobil tersebut mau mengangkut ayam bos, cuman jalannya tuh jalannya licin, jadi mobil pengangkut ayam tersebut terprosok bos. Seperti apa ya bos ya caranya mengevakuasi mobil yang terprosok menggunakan cara manual bos, bukan menggunakan mobil derek. Oke bos, kita saksikan aja bos ya. Yang belum subscribe silakan subscribe di bawah ini bos, silakan subscribe. Oke, kita lihat aja bos ya. Iya. Ya wis belum apa-apa sok. Soalnya kan parah sih, bebes. Iya. Pasti gua masih nunggu. Mana? Siap. Woi, stop. Yo. Flash, stop lagi, Mas. Flash, stop lagi. Ini cara manual bos. Bisa di angkat enggak ya mobil yang terprosoknya bos? Kita lihat aja nanti. Mudah-mudahan sih bisa diangkat bos. Coba lagi bos, mau dicoba ditarik lagi bos. Tadi tarik beberapa kali, cuman putus seringnya. Nah ini lagi mau ditarik lagi. Mobil engkel tadi nggak kuat bos. Nah itu mobil truknya datang bos.
sudah mulai terangkat roda depannya tuh, yang tadi nyublak ke lumpur sudah terangkat. Tadi sudah melihatnya bos, dan ternyata cara manual seperti itu lumayan ampuh lah, ya, lumayan mobilnya sedikit-sedikit bisa terangkat bos, bisa terangkat, dan sebentar lagi mungkin mobilnya sudah bisa jalan bos. Cuman saya nggak bisa sampai selesai bos, karena ada kesibukan lain bos. Jadi kita sampai di sini aja dulu bosku. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe tonton videonya sampai selesai. Seperti biasa bosku, sebelum mengakhiri tayangan video ini, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.